Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk tahniah kepada rakyat Terengganu. Tentu kita masih ingat lagi tahun lepas ketika seluruh Terengganu dilanda banjir, Menteri Besarnya Dr. Samsuri pergi bercuti bersama keluarga di Auckland, New Zealand. Puas jugalah menjalankan misi jejak kasih untuk mengesan ke mana hilangnya Dr. Sam ketika itu. Bukan apa manalah tahu kalau-kalau dihanyutkan banjir atau tidur dalam gua macam kisah Ashabul Adi. Tetapi Alhamdulillah berkat usaha misi jejak kasih yang dijalankan seluruh negara akhirnya dapat dijejaki keberadaan Dr. Sam. Sihat rupanya beliau bersama-sama keluarga tercinta. Katanya masih dijumpai beliau sedang bermain salji bersama-sama keluarga. Rakyat Terengganu bergelut menyelamatkan harta dan nyawa menteri besarnya bermain salji bersama keluarga. Air banjir dengan salji kan tak banyak beza, kedua-duanya berasal dari air. Kini, Terengganu sekali lagi dilanda banjir. Hampir seluruh negeri Terengganu dikatakan telah ditenggelami air. Muncul satu lagi isu tentang pentadbiran Dr. Sam di Terengganu. Kerajaan Terengganu dilaporkan telah membeli 10 buah kenderaan mewah SUV untuk kegunaan Exco Kerajaan Terengganu. Secara anggaran kasar, kalau satu SUV Mazda berharga RM183,000, 10 SUV Mazda C5 adalah RM1.83 juta sahaja. SUK Terengganu Tengku Farouk Hussein Tengku Abdul Jalal kata, perkara ini tidak perlu dipolitikan sebab ianya dari bajet tahun lepas yang sudah diluluskan. Dalam arti kata lain, yang orang sakit hati apa kes? Sudah tahu sekarang ini musim banjir, jadi bolehlah Exco Terengganu tolong JPM atau bomba bawa mangsa banjir. Ini membuktikan betapa prihatinnya Exco Terengganu terhadap rakyat mereka. Kalau RM1.83 juta digunakan untuk manfaat rakyat, agak-agaknya berapa banyak rumah mesra rakyat Terengganu dapat dibina? Berapa panjang tebatan banjir boleh dibina? Lupa pula itu kena guna duit kerajaan pusat, tugas Exco cuma klaim kredit. Apapun, tahniah rakyat Terengganu kerana pandai memilih pemimpin.